Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihi istofa. Apa kabar pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Kembali lagi di acara Tarjih Menjawab bersama saya Triyomil Faliha yang akan menemani Anda 30 menit ke depan. Baik pemirsa, di sini saya sudah ditemani oleh Dr. Fuad Zain MA. Beliau adalah Ketua Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Sehat alhamdulillah. Lancar puasanya Ustaz? Lancar. Oke. Sehat semua ya, semoga pemirsa di rumah juga sehat semua dan lancar puasanya. Amin. Di sini Ustaz, kita akan membincangkan hal-hal yang membatalkan dan yang tidak membatalkan puasa. Nah ini kan harus kita pelajari ya, penting untuk kita kaji agar puasa kita tidak malah jadi sia-sia. Secara umum apa saja sih Ustaz hal-hal yang bisa membatalkan dan tidak membatalkan puasa itu? Ya, terima kasih. Jadi cukup banyak sebenarnya ini hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu, misalnya sesuatu yang sampai pada rongga bagian dalam tubuh ya. Atau yang masuk dari mulut, hidung, dan telinga. Kan ada dari hidung bisa masuk ke rongga atau itu, bisa telinga juga bisa begitu. Jadi sesuatu yang seperti itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, muntah secara sengaja. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual di siang hari. Keluarnya mani sebab sentuhan kulit. Terus haid atau darah yang keluar dari jalan depannya perempuan. Terus nifas. Gila atau hilang akal dan pingsan. Makan dan minum secara sengaja. Murtad atau keluar dari agama Islam. Dan merokok. Nah, gitu. Ini diantaranya apa namanya yang membatalkan puasa itu. Memang ada yang mengatakan memasukkan obat melalui salah satu dari dua jalan, kubul atau dubur ya. Tapi obat yang seperti apa yang kemudian bisa membatalkan? Obat yang mengenyangkan, obat yang bisa mengganti makanan itu nanti bisa dianggap sebagai makan kan itu. Kan ada kan obat yang bukan untuk yang mengenyangkan kan ada itu. Okay. Nah itu tidak membatalkan. Hal ini yang membatalkan adalah ada pengobatan tetapi yang bisa mengganti makanan. Nah, gitu. Jadi ada banyak hal di situ tentang hal-hal yang membatalkan. Tapi jika terlupa Ustaz, jadi kita memasukkan ya, makanan, minuman. Nanti kita bisa mengenai hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau yang tidak membatalkan itu misalnya makan minum tidak sengaja. Biasanya kalau hari-hari puasa awal itu kan kita masih belum begitu terbiasa sehingga bisa jadi pertama itu bisa malah makan dan minum. Nah, tapi tidak sengaja. Terus melakukan bekam itu. Bekam ya. Terus berkumur-kumur dan tidak sengaja menelan air, nah, itu ya namanya nggak sengaja. Mandi itu juga nggak apa-apa. Maksudnya asap atau debu, kalau kita jalan ada asap masuk itu nggak membatalkan itu. Keramas Ustaz, kalau keramas kan kadang ada air yang masuk lewat rongga telinga, hidung ya, gitu. Sepanjang memang itu tidak sengaja nggak masalah, tapi kalau sengaja memang akhirnya bisa masuk ke rongga itu dari telinga ataupun dari hidung ya, itu. Ya meskipun kalau kita keramas siang-siang itu kan jadi tubuh kita itu menjadi segar itu Ustaz, tidak apa-apa ya? Ya segar itu nggak apa-apa karena memang kita ada air, tapi kan itu bukan mengenyangkan. Bukan mengenyangkan dan bukan memuaskan. Kalau perokok itu kan memang tidak kenyang tapi membuat memuaskan seseorang itu. Jadi saya merokok itu kan memang nggak kenyang tapi saya merasa dengan rokok saya bisa tahan tidak makan satu hari misalnya gitu ya, karena emang ada sugesti di rokok itu kan membuat puas. Ada yang dia rela tidak makan yang penting rokok ya, Ustaz ya. Puasan itu. Karena di sana ternyata dia Jadi mandi termasuk sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Menelan dahak juga tidak membatalkan puasa. Masuk air ke telinga saat berenang itu juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Terus, ada yang takut berenang ketika puasa takut nggak apa-apa gitu. Karena itu nggak masuk ke sampai ke rongga nggak tidak masuk. Catatannya asal tidak sengaja ya Ustadz ya, jangan sampai nanti ketika dia keramas dan tidak sampai ke rongga, tidak sampai ke rongga masuknya. Muntah tanpa sengaja, menggosok gigi dan seterusnya itu, atau suntikan itu juga sebenarnya nggak membatalkan puasa sepanjang suntikan itu tidak menggunakan obat yang sifatnya pengganti makanan atau cairan itu. Oke.
kalau sikat gigi siang hari itu kan katanya makruh, itu benar? Ya bisa jadi makruh karena paling tidak makruh lah gitu ya. Okay. Tapi sebenarnya boleh saja karena Nabi sendiri kan juga selalu bersiwak ketika sholat itu. Oke, baik itu. Kebiasaan kan pakai siwak. Ya memang ya, memang yang paling sering kali dijadikan sebagai dasar adalah zuhur itu. Karena itu pas orang sedang dalam posisi haus, sehingga dikhawatirkan dengan sikat gigi itu akan mengakibatkan ada tertelan lah, mal tidak minimal berapa persen dari air yang masuk. Maka ada yang mengatakan makruh itu kalau sikat gigi atau apa di siang hari itu. Tapi secara umum boleh ya Ustaz? Ya. Kalau mau sikat gigi sebelum sholat zuhur atau sholat asar itu diperbolehkan. Menelan air ludah juga nggak membatalkan. Ini yang sering jadi pertanyaan ibu-ibu, ketika masak itu kan tidak mantep ya kalau tidak dicicipi. Itu bagaimana Ustaz, membatalkan puasa apa tidak Ustaz? Jadi di dalam berbagai kitab yang ada, Al-Baihaqi misalnya, itu mengatakan bahwa membolehkan seseorang mencicipi makanan selama makanan tersebut tidak sampai pada tenggorokan. Jadi diludahkan itu. Tidak ditelan. Kalau mencicipinya satu mangkok ya jelas. Karena ada hadisnya itu, Mbak. Ada dari Ibnu Abbas mengatakan begini, la ba'sa ayadzu qul khala au syai' malam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Jadi tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu yang lain selama tidak masuk sampai ke tenggorokan. Oh. Ini memang saya cari di mana-mana, hanya di Ibnu Abi Syaibah itu dalam Musonafnya itu. Tapi kitab yang lain enggak saya temukan hadis ini. Tapi sahih ya Ustaz ya, bisa dicek. Tapi di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah ya ada itu, buku itu ada hanya di situ. Okay. Tapi di dalam hadis yang enggak saya temukan hadis yang tadi mengatakan tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa. Ini dari Ibnu Abbas yang mengatakan ya, ini. Ya. Jadi sudah terjawab ya ibu-ibu ya, ketika berpuasa pun kita diizinkan untuk mencicipi masakan. Daripada nanti tidak termakan juga ya, Sir, kalau tapi asal tidak sampai ke tenggorokan. Betul. Jadi hanya di depan lidah terus dimutah. Dimutahkan. Diludahkan jadi lagi. Tidak sampai ditelan. Yang namanya mencicipi kan memang yang penting lidah ini terasa ya, Sir. Terasa. Tidak sampai ke tenggorokan. Kalau sampai ke tenggorokan itu nanti jadi bisa membatalkan sampai tenggorokan. Oke, seru sekali Ustaz itu ya. Diskusi kita akan kita lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Tarjih Menjawab setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Tarjih Menjawab dan kita masih ditemani oleh Dr. Fuad Zen yang hari ini menjadi narasumber, membahas apa saja yang membatalkan dan yang tidak membatalkan puasa. Oke, tadi sudah dijelaskan secara umum ya, apa saja sih hal-hal yang membatalkan dan itu tidak membatalkan puasa. Ya, salah satunya mencicipi makanan itu boleh asalkan tidak masuk ke tenggorokan. Lalu Ustaz, ada pertanyaan lagi. Lalu kalau menggosok gigi tadi sudah disinggung juga ya. Lalu kalau berkumur itu gimana Ustaz? Sengaja untuk berkumur-kumur agar kan bisa fresh gitu ya Ustaz ya. Mulut kalau lagi puasa kan pahit, tapi kalau berkumur-kumur kan jadi fresh. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ya kalau kita bersikat gigi atau berkumur-kumur apalagi itu di siang hari misalnya, memang ada yang mantan itu makruh itu. Makruh artinya perbuatan itu boleh dikerjakan tetapi lebih baik jika dihindari. Kenapa? Karena ada kekhawatiran benda seperti air itu masuk ke dalam tenggorokan. Ya, jadi hanya untuk sadudariyah saja sebenarnya, untuk mencegah kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan, ya maka lebih baik dihindari. Jadi enggak, paling tidak ya makruh saja lah itu kalau di siang hari itu kan. Apalagi sengaja untuk menyegarkan mulut itu kan ya makruh ya. Karena di siang hari itu kan rawan, karena itu kan kita sedang dalam posisi haus dan sebagainya kan. Betul. Khawatir nanti itu. Jadi boleh dikerjakan tapi itu lebih baik dihindari kalau memang bisa dihindari. Oke, ketika kita wudu itu kan kita juga itisak yang minum dari hidung itu. Maka Nabi mengatakan kalau dalam posisi sholat biasa di bulan di luar Ramadan, Nabi itu kalau istinsak sangat sangat banyak itu. Tapi kalau sedang dalam puasa beliau menghindari, apa meringankan saja ke hidung itu. Tapi masih tetap boleh istinsak. Jadi enggak langsung nyedot langsung. Ya, tidak. Kalau biasa Nabi itu kan langsung ke sangat sangat keras sekali kalau dia istinsak. Tapi kalau waktu bulan-bulan puasa itu diperingan ketika kita istinsak jadi, gitu. Istinsak itu masih diperbolehkan tapi diperingan saja ya. Jangan sampai nanti sengaja dikeraskan nyedotnya sampai tertelan. Nanti kalau dia masuk ke tenggorokan kalau hidung itu.
dengan sampai Ustaz. Lalu kalau muntah-muntah itu bagaimana Ustaz? Kalau muntah tidak sengaja ya nggak apa-apa. Kalau muntah disogok begitu ya jadi sengaja membatalkan puasa. Oke, kalau dia muntah karena mungkin kalau sakit terus dia muntah itu nggak apa-apa. Jadi kalau biasanya kan sering mual-mual ya Ustaz ya. Tapi kalau sengaja disogokkan ya? ke mulut terus nanti muntah itu kan jadi sengaja. Oke, itu malah membatalkan ya membatalkan kalau puasa dia, ya. Tapi kalau dia seumpamanya sakit muntah itu tidak membatalkan. Tidak. Tapi kalau dia sakit dan mau untuk muntah ya muntah saja karena itu kan nggak sengaja itu. Oke. Karena memang karena sakit. Tapi sekalipun dia mau membatalkan puasanya, Ustaz karena sakitnya ya, karena juga boleh, gak apa boleh ya? Boleh saja karena dia sakit boleh membatalkan puasa. Nanti mengkodok di hari yang lain. Hari lain-lain. Ya. Terus kalau ada yang dia itu sengaja untuk membatalkan puasanya, Ustaz, bisa nggak sih Ustaz dikodok di hari yang lain? Tadi ya, kalau sengaja muntah. Ya kalau sengaja itu kan artinya sesuatu yang ya biar akhilah hukum saja itu. Jadi hanya beralasan hukum untuk mencoba menghindari karena dia lapar terus dia muntah disengaja. Tapi kan ya secara real ya dia dosa karena dia berbuat yang tidak tidak sesuai dengan aturan kan gitu tuh. Seperti kalau orang mau puasa terus supaya suami istri bisa berhubungan, yuk kita musafir yuk kan gitu. Alhamdulillah ya. Ya, kan ada saja yang begitu lah. Iya. Kita musafir. Betul. Tapi kalau pulang apapun alasannya, walaupun musafir, kalau suami istri tetap saja tidak boleh berhubungan kan itu. Okay. Walaupun karena itu dibuka keran itu orang terus beralasan supaya dia bisa berhubungan, ya ada alasannya safari kita jalan-jalan kemana gitu kan. Oke. Okay. Nah itu kan bisa. Juga mengkodoknya juga lain nggak usah kalau ya, kalau suami ya, istri sengaja. Ya tapi kalau itu ya melanggar. Ya berdosa lah itu kan karena sengaja. Tapi dia punya alasan karena untuk safar. Tapi kan itu tapi ada orang kan puasa itu walaupun dia musafir tidak boleh berhubungan kan itu. Oke. Okay. Kalau dia sengaja berhubungan suami istri padahal tahu lagi bulan Ramadan itu kodoknya sama dengan ya itu kan lain itu kan harus kalau terkena sanksi itu kan sanksinya berat kalau orang berhubungan itu kan harus puasa 2 bulan berturut-turut atau makan 60 orang miskin. Jadi walaupun dia meninggalkan puasanya cuma 1 hari dia mengkodoknya harus 2 bulan berturut-turut. Iya, itu yang berat di situ. Oke, okay. Puasa 1 bulan saja dia nggak tahan apalagi mengkodok 2 bulan. Oke, okay. Itu ya jadi harus dihindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa apalagi dengan sengaja gitu ya. Lalu kalau seumpamanya suntik dan infus itu bagaimana Ustaz? Diperbolehkan tidak? Itu kan memasukkan cairan ke dalam tubuh ya Ustaz ya? Ya karena memang itu ada perbedaan zat yang dikandung antara suntik dengan infus itu ada berbeda. Iya. Dan memiliki efek yang juga tidak sama. Setelah diinfus tubuh akan terasa relatif segar dan tidak lapar. Meskipun juga tidak kenyang. Sementara suntik itu murni obat untuk menyembuhkan penyakit, bukan menggantikan makanan dan minuman. Jadi beda kadang-kadang itu antara infus dengan suntik itu perlakuannya. Orang yang diinfus tapi ternyata mengandung makanan, ya kan dalam infus ada makanan, sehingga begitu dia diinfus badannya segar. Nah, ini kan beda dengan suntik. Kalau suntik itu kan bukan untuk makanan dan minuman, maka ya definisi puasa yang paling praktis adalah meninggalkan makan dan minum tuh itu dan hubungan seksual itu kan hubungan yang paling definisi puasa yang praktis kan begitu. Betul. Ah tapi pengertian makan dan minum ini dalam konteks berpuasa ternyata lebih luas. Tidak sekedar memasukkan makanan dan minuman lewat mulut sebenarnya itu. Ya mencakup masuknya benda ke dalam rongga tubuh lewat organ yang berlubang terbuka dan seterusnya. Mulut, telinga, dubur, kemaluan dan hidung. Nah melihat ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suntik tidak membatalkan puasa sebab proses masuknya suntik, masuknya obat itu tidak melalui organ berlubang terbuka tapi melalui langsung ditancapkan ke tubuh kita kan. Lagi pula suntik tidak menghilangkan lapar. Iya betul. Jadi makanya antara pertanyaan suntik dan infus itu beda. Beda. Karena beda apa-apa ya Ustaz ya? Karena beda perlakuannya. Okay. Karena ada infus yang memang benar-benar itu ada makanannya di situ. Kalau infus berarti tidak diperbolehkan. Ya karena mengandung makanan. Zat makanan yang bisa membuat tubuh dia lebih segar, ya, lebih ya. Kuat, kan ya. Gitu. Kalau suntik itu kan mengobati sakit. Jadi kalau beda. Infus beda. Itu tidak diperbolehkan karena dia itu makanan yang dalam bentuk cairan ya dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sedangkan kalau suntik itu diperbolehkan karena itu merupakan obat dan itu tidak dimasukkan. Tidak membuat kenyang, tidak membuat segar dan lain sebagainya. Jadi beda. Jadi perlakuannya antara infus dengan suntik itu beda. Oke, semakin seru perbincangan kita, tapi kita harus
terpotong break ya, jangan kemana-mana, tetap di Tarjih Menjawab. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Tarjih Menjawab. Di sini kita juga masih ditemani oleh Dr. Fuad Zain ya, membincangkan apa saja yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Tadi sudah banyak perbincangan kita ya. Lanjut Ustaz, ada pertanyaan juga. Kalau seumumanya di siang hari saat berpuasa itu seorang laki-laki itu mimpi basah dan keluar air mani, itu membatalkan puasa tidak Ustaz? Ya. Keluarnya air mani saat sedang menjalankan ibadah puasa memang menjadi salah satu faktor penyebab batalnya puasa. Okay. Ini tidak lain jika keluarnya air mani itu ada unsur kesengajaan. Seperti masturbasi, melakukan hubungan seks, atau bersentuhan dengan lawan jenis. Itu bisa laki-laki itu mengeluarkan air mani itu. Namun kalau keluarnya air mani itu karena mimpi basah di di siang hari saat bulan Ramadan, itu dinilai tidak membatalkan puasa. Orang yang mengalami mimpi basah saat berpuasa itu ya tetap mandi junub. Dan tetap mandi junub tapi meneruskan puasa hingga maghrib. Kalau siang hari jam 1 itu mimpi basah, ya sudah mandi sampai teruskan nanti puasanya sampai maghrib. Nah memang para ulama juga menjelaskan bahwa hal ini tidak mewajibkan orang tersebut untuk mengganti atau membayar utang puasa di lain waktu. Sebab apa? Puasa tetap sah dilakukan meskipun sempat keluar air mani akibat mimpi basah. Ya, dalam hal ini itu dijelaskan bahwa orang yang sedang tidur itu tidak terkena khitab atau aturan Allah. Orang sedang tidur kok. Ya, di mana Allah tidak membebani umatnya dengan berbagai hukum saat dalam keadaan terlelap. Nah, sehingga orang yang berpuasa dan mengalami mimpi basah ketika tidur, maka dia tidak berdosa. Dan puasa yang dijalankan tetap sah. Itulah seputar mimpi basah di. Tapi dia tetap harus mandi. Ya, tetap mandi karena dia keluar air mani, harus mandi. Tapi tetap menjalankan, terus melanjutkan maghrib. Jadi itu tadi ya, kalau dia keluar air mani karena disengaja, dia batal otomatis. Tapi karena tidak sengaja, karena tidur tadi, mimpi basah itu tidak. Tidur itu kan tidak terkena kita, orang tidur kok. Iya betul. Orang tidur itu tetap tidak terkena kita. Kalau seumpamanya orang yang di bulan puasa itu melakukan bekam itu Ustaz, membatalkan puasa atau tidak ya? Ada satu hadis yang Al-Bukhari ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtajama wa huwa muhrimun wa ikhtajama wa huwa shaim. Jadi bahwa Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa. Itu Al-Bukhari itu. Maka berbekam saat puasa memang tidak dianjurkan bagi orang yang kondisinya lemah saat puasa. Jadi bekam itu bermanfaat, tapi bisa jadi dalam kondisi tertentu ini membahayakan kan itu, membahayakan bagi karena kondisi yang sedang lemah terus dibekam bisa jadi malah jadi membahayakan gitu. Jadi harus ada konsultasi khusus mengenai bekam ini. Tapi secara umum boleh saja. Ketika kondisinya itu dalam keadaan normal, maka ya memang kalau kondisi tidak bagus ya dimakruhkan untuk berbekam di siang hari bulan Ramadan itu. Tapi lemas dan sebagainya. Memang ada konsultasi ke dokter dan dia memang tidak apa-apa ini bisa dibekam gitu. Paling tidak ya dengan instruktur yang ada di bekam kan sudah pengalaman itu. Nah, jadi kita tidak berbekam dengan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang ahli. Sudah profesional ke bekam ahli itu. Medisnya yang biasanya menangani itu. Menangani jangan itu. Sampai kita bekam sendiri di rumah ya Ustaz ya. Setelah bekam malah jadi pingsan itu kan jadi malah membatalkan puasa nanti ketika jadi ini. Jadi itu adalah otentiknya bapak Nabi pernah berbekam dalam posisi Ramadan. Iya, katakan ya. Bekam itu boleh asalkan itu tidak membahayakan bagi yang sedang berpuasa. Kalau berpuasa lalu melihat aurat lawan jenis itu bagaimana Ustaz, membatalkan puasa tidak ya? Ya memang ini ketentuan ini opsional ya. Jadi kita tidak bisa memukul rata itu karena kondisinya masing-masing itu. Jadi ketentuan yang pertama begini, penglihatan atau bahkan pengamatan tersebut selama tidak disertai dengan nafsu
dan menyebabkan keluar mani atau sperma, maka itu tidak merusak puasa. Jadi kita melihat bukan karena nafsu gitu loh. Karena nafsu yang satu itu. Terus yang kedua, ini kondisi kedua, ini kan opsional ini. Penglihatan atau pengamatan itu disertai dengan keluarnya sperma. Nah, bila demikian, maka puasa yang dilakukan rusak dan batal. Ya, ini banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi ada yang disertai tidak nafsu, ada yang disertai nafsu. Dan kemudian keluar mazi atau yang lain itu ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, bila pengamatan atau penglihatan tersebut hanya berdampak pada keluarnya mazi, maka dipahami secara tekstual dari pernyataan Imam Ahmad bahwa puasa itu tidak batal. Jadi hanya melihat tapi terus keluar mazi gitu loh. Tapi bukan karena nafsu. Itu kalau menurut Imam Ahmad memang tidak membatalkan puasa. Jadi ada opsional kalau masalah apa namanya, masalah ini opsional. Ketidaksengajaan itu tadi ya Ustaz yang keluarnya. Tapi jadi, kalau dia memang melihat karena ingin membangkitkan nafsunya sampai keluar air mani, itu lain, itu yang membatalkan. Jadi ini opsional, jadi tidak bisa memukul rata semua korupsi. Jadi tergantung posisinya di mana dia ketika melihat itu. Nafsu atau biasa saja atau yang lain kan itu. Jadi hukumnya jadi opsional. Gitu ya, jadi untuk kehati-hatian saja, makanya untuk lebih menjaga pandangan kita ya Ustaz ya ketika berpuasa, agar puasa kita juga lebih terjaga. Lalu kalau seumpamanya ibu-ibu nih Ustaz, nunggu berbuka puasa sambil nonton gosip, itu kan sesuatu yang tidak terpuji ya, menggibah orang gitu. Itu membatalkan puasa juga tidak ya Ustaz ya? Mengurangi apa ya, mengurangi pahala puasa itu sendiri. Tidak batal tapi mengurangi. Seperti orang mendengar, seperti kita mengumpat, itu mengumpat sesuatu yang tidak benar, tetapi itu tidak batalkan tapi mengurangi apa fadilah puasa itu sendiri. Gitu. Kualitas puasa ya, itu. Jadi mengurangi kualitas puasa. Tapi tidak batalkan itu. Saya mengumpat itu enggak batalkan, tapi mengurangi saja, mengurangi dari keutamaan puasa yang kita jalankan. Kita kan pengennya ya sesuatu menjadi sempurna kan gitu. Tapi ya ternyata kita mengumpat, mendengar gosip-gosip dan seterusnya. Jadi itu. Jadi tidak hanya bergosip tapi juga semua malah perbuatan yang tidak terpuji malah bisa mengurangi kualitas puasa kita, harus tinggalkan ya Ustaz. Tapi tidak membatalkan, tapi tidak mengurangi kualitas atau fadilah puasa kita. Itu ya pemirsa, perbincangan kita yang seru dengan Dr. Fuazel. Usai juga perbincangan kita tentang apa saja yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Selalu saksikan acara Tarji Menjawab di edisi-edisi selanjutnya. Saya Triyaunul Faliha dan kru yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.